Assalamualaikum, hai sobat semua, bertemu lagi bersama channel Wahyu Sky. Mari masak. Video kali ini saya mau bikin kue bolu putu ayu. Pertama saya siapkan kelapa parut, kemudian tepung maizena 1 sendok makan ya, tujuannya agar kelapanya nanti agak merekat gitu ya. Garam 1/4 sendok teh, aduk biar bercampur rata. 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Kemudian dikukus 15 menit. Saya menggunakan cetakan seperti ini. Kemudian olesi minyak atau margarin terlebih dahulu biar mudah saat dikeluarkan nanti. Lakukan seperti ini sampai selesai ya. Kemudian kelapa parut yang dikukus tadi tuangkan di cetakannya seperti ini ya. Jadi cara menaruhnya kelapa parut seperti di video ini, dan lakukan sampai selesai, ditekan-tekan ya biar bisa merekat nanti. Kemudian siapkan wadah untuk bikin adonannya. Masukkan 180 gram gula pasir, kemudian 2 telur, seperempat sendok teh garam. Kemudian mixer. Ini karena telur dan gulanya, lebih banyak gulanya biar mudah larut, saya mixer dulu biar gulanya mudah larut ya. Kalau sudah berubah warna putih, kemudian tambahkan 1 sendok teh SP. Kemudian mixer lagi. Kalau sudah kental, berjejak, masukkan santan 200 ml. Kemudian mixer lagi. Setelah itu masukkan tepung terigu 200 gram sambil diayak. Mixer lagi sampai bercampur rata dengan kecepatan rendah. Mixer kecepatan rendah ya. Tambahkan pasta pandan secukupnya. Saya menggunakan pasta pandan. Mixer lagi sebentar ya, sebentar saja ya. Kalau sudah, masukkan ke plastik segitiga ya. Ini saya menggunakan plastik segitiga biar mudah nanti menaruhnya. Hmm.
Kalau sudah tuangkan, dicetakkan, sudah diberi kelapa parut yang sudah dikukus tadi ya, seperti ini ya. Jadi di kemudian dikukus, tutupnya diberi kain agar tidak menetes airnya ya. Kukus selama 15 menit. Kalau sudah 15 menit, buka tutupnya dan angkat. Kemudian keluarkan dari cetakannya ya, kalau sudah agak dingin yaitu keluarkan dari cetakannya seperti ini ya, seperti di video ini. Oh ya, sahabat semua, kalau suka video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman saya yang selalu support, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-temanku semuanya selalu dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini ya sahabat-sahabat semua, ini bisa untuk ide jualan ya, putu ayu. Ini saya menggunakan dua macam cetakan, jadi satu dan ini ya, ini menul-menul, ini moist ya sahabatku ya. Ini saya coba bismillahirrahmanirrahim. Manisnya ini pas ya sahabat semua.